Hey, yo, salam dan jumpa kembali di channel ini. Hai, aku Joe Pendry. Kali ini aku akan membahas bukti jika bilangan di pangkat 0 sama dengan 1. Seperti rada-rada ada misteriusnya gitu coy. Oke, kita mulai aja tanpa basa-basi lagi. Kita misalkan ada bilangan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kok bisa 1 gitu kalau di pangkat 0? Oke, kita berfokus dulu pada angka 2 dan pangkatnya. Pangkatnya adalah 0. 0 itu sama dengan bilangan yang sama dikurangi dengan bilangan yang sama. Misalnya 3 dikurangi 3, 4 dikurangi 4, 5 dikurangi 5, dan lain sebagainya. Jika pangkat dikurang berarti bilangannya itu dibagi. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat dikurangi, kita misalkan aja 2 dikurangi 2, 0 itu sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, kita berfokus dulu ke 2 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 1. Karena bilangannya sama, penyebut dan pembilang, jadi hasilnya 1. Sudah paham kan? Jadi 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kita sudah mengetahui dari mana datangnya itu. Oke? Saya Joe Pendry Marton Sinaga. Sekian dan terima kasih. Saya mohon pamit dan undur diri dari ruang dengar Anda. Goodbye.